Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang datang ke sini, mudah-mudahan Allah balas dengan surganya, amin. Mudah-mudahan yang keluar ongkos rezekinya dilipat gandakan. Dan mudah-mudahan satu orang dari keluarganya ada yang jadi syuhada, sehingga punya 70 tiket masuk surga. Dan mudah-mudahan dibahagiakan keluarganya, amin. Saya punya pertanyaan kepada Anda. Sudahkah membunuh orang Palestina hari ini? Jangan ngaku belum. Kalau ada bayi kelaparan, kita diam, lalu dia mati, bukankah kita membunuh dia? Kalau ada orang luka, darahnya hampir habis, lalu kita diam, melihat, melotot, gak bergerak, bukankah berarti kita sedang membunuh dia? Berarti sudah kita bunuh Palestina setiap hari? Ngaku lo ya sekarang. Tobat deh pada. Ya, tobat lo pada. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya ingin ucapkan terima kasih atas semua kerja kerasnya dan usahanya kepada juga panitia dan kepada semua yang hadir. Semua yang hadir, apakah selesai sampai di sini saja kita tidur dan biarkan Palestina diserang? Apakah ini sudah puncak lalu kita semua tinggal diam nonton mereka dikeroyok? Apakah mau kita biarkan anak-anak di sana di pantai dan tidak seimbang senjatanya? Apakah kita mau biarkan dunia bersatu menyerang mereka? Siapa Indonesia paling depan untuk menghadang pembantaian di Gaza? Siapkah Indonesia menjadi yang terbanyak untuk turun menghadap kezaliman? Indonesia bela Palestina. Palestina merdeka, merdeka, merdeka. Penjajah Israel lawan, lawan, lawan. Biruh bidam Nabi Kaya Aksa.